Presiden Jokowi meminta perbankan segera menurunkan bunga kredit merespon penurunan suku bunga Bank Indonesia menjadi 5%. Jokowi menunggu perbankan segera menurunkan bunga kredit. Presiden mengatakan bank di sejumlah negara lain telah menurunkan bunga kredit menyesuaikan penurunan bunga bank sentral. Penurunan suku bunga kredit ini sangat penting khususnya untuk UMKM yang membutuhkan akses permodalan. Jokowi juga meminta kepada bank tidak hanya menyalurkan kredit ke korporasi besar, namun juga untuk sektor usaha kecil. Dan di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, perbankan juga harus mendorong penyaluran kredit sekali lagi kepada usaha mikro, usaha kecil. Berikan prioritas ke sana agar Gini rasio kita, gap kesenjangan kita bisa kita perkecil dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah. Yang kedua, sejalan dengan inklusi keuangan juga tolong lebih kontributif untuk meningkatkan kelas pengusaha dari yang mikro naikkan menjadi usaha kecil naikkan lagi ke, tingkatkan lagi ke usaha menengah, dan kemudian yang tengah didorong untuk menjadi besar. Dari pengusaha lokal tingkatkan menjadi pengusaha nasional, dari pengusaha nasional tingkatkan lagi ke pengusaha yang bisa bergerak di global